Dalam rangkaian memperingati Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020, sebanyak 50 personel Polres Simelu mengikuti kegiatan donor darah yang dilaksanakan di ruang Satpasim Polres Simelu pada Jumat 19 Juni 2020. Di sela kegiatan, Kapolres Simelu AKBP Agung Surya Prabowo SIK mengatakan, kegiatan donor darah yang dilaksanakan di Polres Simelu merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-74 tahun 2020. Seluruh personil yang akan melaksanakan donor darah diharuskan menjalani pemeriksaan protokol kesehatan terlebih dahulu sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Dalam kegiatan donor darah ini diikuti Kapolres, Wakapolres, PJU Polres Simelu, Kapolsek di jajaran, Orkes, Ibu-ibu Bayangkari, dan 50 personel Polres Simelu. Menurutnya, kegiatan donor darah yang dilaksanakan ini sebagai ladang amal dan kepedulian sosial Polri kepada sesama yang membutuhkan donor darah. Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Simelu untuk bersama-sama saling peduli terhadap sesama warga, khususnya bagi yang membutuhkan pertolongan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, Polres Simelu melaksanakan kegiatan bakti kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-74. Jadi ini dilaksanakan setiap tahun, kita laksanakan, semoga kegiatan ini dapat berjalan terus dan dapat bermanfaat bagi nanti yang lain.